Baby bus. Keselamatan saat kebakaran. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Saya operator polisi, Miu Miu. Seseorang telah jatuh ke dalam sumur. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Jangan khawatir, tim penyelamat kebakaran akan segera berangkat. Ada kondisi darurat. Bantu kami memakai seragam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Jatuh ke dalam sumur dan kita harus cepat menyelamatkan dia. Ayo kita jelajahi sumur dengan detektor kehidupan terlebih dulu. Tarik cahaya untuk melihat di mana Hoho berada. Itu dia. Ayo siap-siap untuk masuk ke dalam sumur untuk menyelamatkannya. Putar alat penggulung untuk menurunkan Hank ke dalam sumur. Gelap sekali di sini. Ayo kita nyalakan senter. Hoho, jangan takut. Aku datang untuk mengeluarkanmu dari sumur. Hoho merasa sangat tidak nyaman. Pertama-tama, ayo kita bantu Hoho dengan pasokan keselamatan. Ah, kakiku sakit sekali. Aku merasa dingin sekali. Terima kasih. Aku lapar sekali. Terima kasih. Hoho merasa jauh lebih baik. Ayo cepat dan keluarkan dia dari sumur. Hoho, jangan bermain di dekat sumur lagi. Itu sangat berbahaya. Aku tahu, aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Yeay, kerja yang hebat. Tugas keselamatan kebakaran selesai. Apakah benar jika Whiskers berjalan di dekat saluran keluar selokan tanpa penutup? Itu bukan jawaban yang benar. Kamu benar, luar biasa. Berjalan di dekat saluran keluar selokan tanpa penutup sangat berbahaya. Apakah benar jika Whiskers dan Rudolf bermain di dekat sumur? Kamu benar, bermain di dekat sumur sangat berbahaya. Apakah benar jika Whiskers tetap menjauh dari saluran keluar selokan tanpa penutup? Kamu benar, luar biasa. Wow.
seseorang terperangkap di atas pohon. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Ada kondisi darurat. Bantu kami memakai seragam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Kiki, Whiskers memanjat pohon dan tersangkut di atas. Oke, ayo kita bersiap memanjat pohon. Ayo kita memanjat pohon dan bantu Whiskers turun. Ada laba-laba bergelantungan di pohon. Usir mereka terlebih dulu. Potong cabang-cabang ini dengan gunting. Ada beberapa burung, cepat usir mereka. Whiskers, jangan takut. Aku akan mengencangkan tali dan membantumu turun. Geser panah dan kaitkan tali ke tangkai pohon. Bahaya memanjat ke ketinggian. Hati-hati agar tidak jatuh. Aku tidak akan pernah berani memanjat tinggi-tinggi lagi. Yeay, kerja yang hebat. Tugas penyelamatan kebakaran selesai. Apakah benar jika Whiskers memanjat lemari di rumah? Kamu benar, luar biasa. Lemari mudah roboh. Anak-anak tidak boleh memanjat lemari. Apakah benar jika Whiskers memanjat pohon untuk bermain tanpa pengaman? Kamu benar, memanjat pohon sangat berbahaya. Apakah benar jika Ho-Ho memanjat jendela menggunakan kursi? Kamu benar, jangan memanjat jendela semaunya. Wow, wow.